Halo, saya balik lagi sama gue Hunter Games di video Elden Ring. So ya, yeah, ini dia, kita udah jauh banget progres ya. But kali ini gue gak mau progres lawan boss fight dulu, karena gue mau ke pulau itu tuh. Nama pulaunya Dragon Communion apa gitu gue lupa. Dan gue udah googling dan di YouTube gimana caranya ke sana. Dan caranya itu mudah. Jadi di start dekat itu pulau itu ada gua sih, ada pantai. Coba gue panggil kuda gue dulu. Nah, oh, by the way, dress gue bagus gak? Iya, gue ketemu di kota yang dekat pohon emas itu. Namanya Red Pit Dress. Nah, kita tinggal turun ke sini nih. Habis itu turun ke sini. Nah, habis itu udah nyampe dah. Turun. Nah, cara di situ ada gua. Nah, ini dia nih gua, nah, udah sampai. Wih, wih. Nah, Coastal Cave. Ini dia nih goalnya. Oke, kita sentuh. Menyentuh rumput. Ini ada apa nih? Valuable of all of precious item. Oke, kita nyalain dulu. Nah, kita nyalain dulu lancarannya. Nah, oh ya, gue belum equip senjata gue. Ini ya, Radan. Cantik-cantik bawa pedang segede gaban. Nah, oke, kita kesini sekarang bawah. Eh, ada ini. One hit langsung sih. Oke. Ini loh. Mati loh semua. Gila, langsung call it. Oke. Nah. Banyak kali. One shot. Mana lagi? Oh itu ya. Sini lo. Ah, mati. Eh, ya habis mana gua? Langsung ketakutan mereka. Ini backstab. Oke, okay. Nah, kita bisa balik ke entrance atau kita proceed ke sini. Nah, ini kita lihat underwater nih, underwater cave. Eh, bukan rusa ya, kambing atau domo ya. Nanti dia tuh grassnya tuh. Nah, kita sampai, gua nggak tahu di sini ada apa karena gua belum lihat dalam isinya. Gua cuma lihat cara kesininya gimana. Ntar istirahat dulu buat nge-refill mana sama darah. Oke, okay, sip. Nah, apa gue lakukan ke dia? Nah. Terus Dragon Communion. Oke, okay. Oh, message gue dia, please. Terus Dragon Communion, Dragon Glow. Dragon Maw. Dapat Dragon Fire. Gambar semuanya lah. Oh, ini ada dua yang beginian nih. Sekitar sini nih kalau nggak salah ada juga di sisa saya lihat, gue lupa waktu itu ada gue di YouTube ya, cuman ada deh pokoknya. Nah itu berarti ada juga Dragon Communion ya. Oke, berarti untuk sementara gue di sini kalau karena gue belum nemu di saya lihat. Oke, so kita bakal ke cave berikutnya. Oke, apa cave berikutnya itu ada di bawah sini. Lompat dulu. Oke, hingga nafas dulu. Oh wow, ada naga. Lawan kali ya, biar seru. Oke, kita lawan dulu karena gue udah overpower juga. Nah. Oh fuck. Sini ya. Gak kena lagi. Ow. Aw, oh, kena lagi. Kurang idiot gua. Terus nggak kena. Nah, mati. Naganya mati. Nice, malah jadi banyak sini. Dragon Heart.
Ya. Oh, draconic power available. Oh ya, jadi apa spell spell naga itu bisa lo dapetin kalau bunuh naga ya. Oke, ayo. Oke, sekarang kita ke gua ini. Oke, sampai. Nah, itu kali ya. Buset. Ah. Ih, jatuh dong. Ini apa nih? Crisis item. Try fire. Oke. Oh, ini giant namanya. Oke, ini giant. Kita lawan. Nah, Stone Digger Troll. Sini lah. Mati. Boom. Dan more damage langsung. Oh, medallion. Banyak lotion. Oke, kita kembali ke window utama. So ya, itu aja untuk video Elden Ring kali ini. Dan video berikutnya gue bakalan Renala The Moon itu. Kalau mungkin udah lihat lah ya di YouTube atau di apa. So ya, itu untuk video berikutnya. Gue bakal main Elden terus untuk konten ke depannya. Karena ini game masterpiece buat game of the year, kalian yang yakin gue. So ya, itu aja yang gue sampein. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.